Tindakan Speaker Dun Perak V. Sivakumar menggantung Menteri Besar baru dan 6 exko-nya dari menghadiri sidang Dun akan datang adalah tidak melanggar kuasa Sultan Azlan Shah yang memperkenan pelantikan baru itu. Peguam Haji Asmuni Awi ketika dihubungi menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Speaker masih menurut perlembagaan dan tidak timbul konflik kuasa antara Speaker Dun dan Tuanku Sultan. Soal membelakangi titah itu tersebut bukan isu itulah. Sebab titah itu mestilah dilihat sama ada legal basis atau tidak. Kalau tidak, memang tidak boleh kita ikutlah. Misalnya katalah Sultan tak berkenan kepada pelantikan seseorang itu untuk jadi esko kerana rambut itu putih macam dia misalnya, kerana rambut hitam, maka itu tidak ada asas. Menurutnya, walaupun keputusan Speaker dibuat bukan sewaktu Dewan bersidang, ianya tidak melanggar peruntukan perlembagaan negeri. Saya rasa apa yang dibuat ini sebab peruntukan di dalam perlembagaan itu sendiri pun tidak jelas. Sedia ada lakuna kat situ. Okay. Jadi mungkin apa yang dilakukan dalam beliau ini ialah bergantung dahulu dan apabila Dewan bersidang, dia akan ditempatkan dalam sidang Dewan untuk mendapatkan pengesahan. Sebab perlembagaan Perak ini pasal perlembagaan yang lama. Yang tidak pernah dicabar oleh mana-mana pihak. Yang ini berbeza dengan bukan sebelah ni Perak lah, perlembagaan negeri ni satu benda yang jarang diperbincangkan secara detail sama ada di dalam dewan ataupun di mana-mana. Dan ini berbeza dengan perlembagaan persekutuan kerana perlembagaan persekutuan ni dia banyak menyentuh hak-hak apa ni freedom, hak human rights itu banyak. Tapi perlembagaan negeri dia tak ada. Selain berpendapat bahawa wujud laguna dalam perlembagaan negeri, keputusan Speaker itu katanya masih boleh dipertikai dalam sidang Dun akan datang. Saya rasa mungkin boleh. Mungkin boleh disemak balik di dalam sidang. Sebab apa sekalipun sidang yang akan mempunyai kuasa mutlak kemudiannya, sidang Dewan sendiri. Berikutan keputusan Menteri Besar baru, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir untuk membawa isu ini ke mahkamah, Asmuni berpendapat bahawa keputusan Speaker adalah muktamad dan sama sekali tidak boleh dicabar. Bentukan dalam perlembagaan Perak yang saya baca jelas adalah keputusan Speaker adalah final, tidak boleh dicabar di mahkamah. Maksudnya cadangan-cadangan sebut sama sekali tidak keputusan Speaker, dia tidak boleh. Keputusan Speaker dan juga keputusan di dalam Dun itu sendiri tidak boleh di mahkamah final. Asmuni juga mengulangi cadangannya agar Dun Perak bubar dan diadakan pilihan raya negeri sebagai jalan keluar pada kemelut politik yang sedang berlaku. Kemarin, Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Dun Perak telah menggantung Menteri Besar baru dan 6 exko-nya dari menghadiri sidang Dun masing-masing 18 dan 12 bulan.